wajahku. Aku berjalan di tepian rambut panjang, setapak berundak, berbatu, berpagar cemara. Aku menepi dari deru, riuh kota. Jadi pucuk cantik, bias meredamkan sepi. Malam masih bersembunyi, aku merindu laut. Senjadi pucuk cantik, bias meredamkan sepi. Sembunyi, aku merindu laut. Lalang mendekap malu, menuntaskan rindu. Senjadi pucuk cantik, bias meredamkan sepi. Malam masih bersembunyi, aku bias meredamkan sepi. Malam masih bersembunyi, aku merindu laut. Aku merindu laut. Aku merindu laut. Aku merindu laut. Halo, hai viewer Kadek Solo TV. Welcome back to Sukubedakan. Spesial hari ini kita berada di at home, bungkus at home. Ini jadi tempat base campnya teman-teman di Solo buat band-band indie. Salah satunya adalah yang datang hari ini, yang kita jadiin bintang tamu hari ini, yaitu band indie Cantigi. Sama ini band Cantigi ada dua personilnya, yaitu sama Mas Harry dan Mas Alan. Dan ngomong-ngomong, band Cantigi ini baru saja merilis single yang judul Merindu Lawu ya Mas ya? Iya, Merindu Lawu ya. Untuk lebih lanjut, kita langsung ngobrol aja sama Mas Deku dan Mas Ellen. Mas, untuk band Cantigi ini sendiri dari namanya sendiri kan udah agak unik ya. Maksudnya kayak ini jadi tanaman, salah satu tanaman gunung ya. Emang terinspirasi dari itu atau gimana Mas, band Cantigi?
Ya mungkin waktu tahu nama Cantiki sendiri pas aku sama Harry mendaki. Terus ketika di sana kan otomatis kan kenal satu persatu kan, ada Edelweiss ya, macam-macam. Ternyata ada salah satu pohon yang mungkin jarang diketahui, itu namanya Cantiki itu sendiri. Nah itu mungkin menginspirasi ya, nama kita, nama grup kita, dan secara filosofi juga masuk lah pohon Cantiki itu sendiri. Itu sih bekalku memang teman-teman ini memang pecinta gunung ya. Iya. Cinta alam lah. Iya. Cinta hobi naik gunung. Ya suka. 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 Ikutannya itu suka. Ya mungkin enggak, kita enggak ikut pecinta alam, tapi kadang-kadang kalau momennya pas, ayo kita naik. Dari apa nama bandnya sendiri ini mungkin nanti terinspirasi dengan karyanya juga, apakah juga tentang gunung, tentang alam kayak gitu? Kalau karya sih enggak terpaku pada gunung ya. Mungkin yang single ini kita membuat lagu mengenai gunung, tentang gunung itu. Kalau yang selanjutnya mungkin lebih ke apa ya, ke personal pengalaman personal. Dan apa sebenarnya cuman semangatnya yang diambil, semangat apa alamnya, semangat itunya. Tapi secara apa aplikasinya, secara lirik memang situasi skilling yang kita tulis, kita tuangkan. Berarti yang single baru ini ya, mungkin dulu ya, lagu ini ya. Kalau ini sendiri prosesnya seperti apa mas? Maksudnya dari awal? Ini kita tahun 2007 ya? 2017. 2017. Itu udah lama. Kita buat lagu. Kita buat lagu, dan ketika kita buat lagu itu belum ada namanya, belum ada namanya, nama grupnya. Jadi kita sama lagu itu duluan lagunya. Tapi dua orang ini. Ya, habis itu kita buat lagu, wah yuk kita buat untuk kelompok sekalian aja. kita pertama buat lagu Merindu Lawu itu, habis itu kita sepakat buat nama grup musik Cantiki itu. Iya, Cantiki itu. Jadi lagunya udah, judulnya udah Merindu Lawu, tapi grupnya belum dapat namanya. Dari 2017 baru dirilis tahun ini. Iya. Ini termasuk lama juga sih. Rekamannya mungkin 2018 akhir baru selesai kemarin lah. Oktober itu udah mulai apa? Bisa di akses di platform digital. Ini semua ya, berarti di YouTube, Spotify. Ya, kalau di platform musik digital itu udah semua, tapi kalau di YouTube belum. Ini nanti rencananya mau bakalan berlanjut ke proses itu untuk video lirik atau video klip nanti mungkin. Nah, untuk Merindu Lawu ini sendiri, untuk proses rekamannya memang dua orang aja atau katanya dibantu additional? Dibantu. Ya, dan waktu lirik penulisan lirik itu pun juga iseng-iseng pertamanya. Jadi ada salah satu teman yang namanya Doni, dia juga ikut nulis pertamanya awal-awal tahun kemarin. Nulis. Tapi malah kayak mau banjir kalau nggak diselesain. Akhirnya diselesain. Oke, lirik sudah jadi, musik sudah jadi. Ketika rekaman, kita aransemen, kita minta bantuan sama teman-teman. Instrumennya cello sama flute. Untuk cello sendiri dibantu oleh teman kita Julio Pohan sama flute Dimas. Dimas ya. Jadi memang kepengen biar agak dapet lah dramatisnya, akhirnya kita ngandeng, walaupun secara personil tetap dua. Untuk Lawu sendiri mungkin ada cerita, kenapa Lawu ini? Gunungnya kan banyak banget di sekitar Solo ya, kenapa Lawu?
Ya mungkin karena saking dekatnya ya, sering melihat bayangan Gunung Lawu. Jadi kita kan dulu waktu membuat itu kan masih kuliah, sering berangkat pergi kampus, lewat jalan raya melihat Gunung Lawu. Iya. Kapan ya ke Lawu lagi? Secara tidak sadar ternyata kayak ada apa? Akhirnya ada kayak dorongan gitu lah, kayak ada dorongan secara emosional juga, dan akhirnya kita pernah naik Gunung Lawu bersama-sama. Iya. Bukan ikuti bikin lagu dulu baru naik gunung atau naik gunung dulu baru bikin lagu? Nah, kalau naiknya udah sering. Naiknya sering. Jadi Gunung Langganan Lawu. Iya. Iya. Gunung Langganan. Dan gunungnya mungkin anu ya, apa dia lebih si Gunung Lawu sendiri karena kan mungkin posisinya kan sendiri, beda kayak gunung yang lain, misal ada Merapi, Merbabu. Kalau Gunung Lawu dilihat dari apa atas itu kayak wajah orang tidur. Benar-benar dan menyenangkan kayak karena ada wakungnya. Akhirnya bikin berkesan. Dambok iem. Yang bikin menyenangkan. Selain Gunung Lawu ini sendiri, sudah ada lagu lain belum yang sudah diciptakan Santigi? Ada lima. Yang masuk album bekalan. Oh, ini bekal itu menyiapkan album nih? Ya, yeah. ini single dulu kan, Merindu Lawu. Habis Merindu Lawu selesai, akhirnya kita rilis album. Cita-citanya kayak gitu? Ya. Dan kemarin ketika rekaman album itu sendiri, kita rekaman secara independen ya. Iya, kita lakukan di Tawangmangu. Di Tawangmangu kita sewa villa 4 hari, terus kita bikin tim, kita bawa properti dari bawah ke atas, kita rekaman di sana. Kenapa di Tawangmangu yang dipilih? Tenang? Mungkin moodnya ya. Sebenarnya ya. Tepat, kalau di studio kan langsung wah. Terus kesannya kan studio kan banyak pressure, harus main bener, kan di sana kan lebih santai. Kalau udah kenceng keluar. Berarti memang prosesnya santai banget ya. Iya. Iya santai tapi tetap. Maksudnya kalau pengen ke casting dulu bisa gitu ya. Siap. Terus tema lagu-lagunya memang tentang ini semua. Gunung? Enggak. Yang lima itu? Ya enggak. Jadi ada satu yang nanti cerita tentang gunung, jadi tentang gunung ada, terus yang lainnya tentang ini, lingkungan sekitar. Tapi tidak jauh-jauh dari lingkungan sosial ya? Iya. Tema-temanya? Mungkin kalau pengen tahu ada seniman kambuhan, karena kan mungkin kita sekolahnya seni, akhirnya lulus, agak bingung kan kemana, akhirnya udah seni, cuman kambuhan. Kegalauan. Iya, kegalauan. Terus ada Mekonang, mungkin lingkungan kita juga itu jadi apa? Menceritakan Mekonang ya? Mekonang, oleh-oleh ya, oleh-oleh minuman tradisi. Oleh-oleh Mekonang. Ada banyak, Mbak. Ada kabar baik, masalah pertemanan, kabar tentang hal yang baik. Ada munajat juga tentang cinta lah ya. Ya, tentang cinta. Tetap lingkungan sekitar seperti kayak apa yang dirasain sama-sama lah. Berarti inspirasi lagunya itu memang dari lingkungan, dari teman-teman, mesti dari sekitarnya saja gitu ya, Mas ya. Kebanyakan. Iya, masih itu, masih ya, lingkungan secara personal kita sendiri. Untuk ini sendiri mungkin setelah lagu-lagu ini udah ada pengen nyipta lagu lagi? Ya pengen. Udah ada beberapa lirik yang sudah siap diolah. Tapi kan waktunya kan ini belum pas kan, kita harus rampungin ini dulu, Merindu Lawu single, terus album,
harus rilis dulu, habis itu nah ini baru lagunya ini mungkin bisa didistribusikan, kita bisa rekam lagi. Kepingin kalau bikin lagu terus, kepinginnya terus, tapi kan secara urutan, cara kita rilisnya kan harus urut juga gitu. Nah, rencana selain di platform-platform digital ya, untuk promo Merindu Lawu sendiri, apa nih yang udah dijadwalkan Cantigi? Mungkin akan perform secara off-air di beberapa tempat atau gimana? Tanggal nanti, akhir bulan ini, kita akan rutu radio, terutama di Solo. Dari tanggal 25 sampai 29 ya? Nah, 25 sampai tanggal 29 itu masih nanti mungkin habis itu mungkin lebih fokus ke apa produksi video klip lah. Video klip. Biar komplit sekalian lah ada visualnya. Harapannya gitu sih. Nah, menarik untuk band indie ya di Solo sendiri. Nah, untuk Mas Zaiku dan Mas Alan mungkin ngelihat gimana sih di Solo ini untuk band-band indie sendiri, mungkin kayak banyak gak sih, dan ada tempat gak sih untuk tampil, kayak gitu loh, public space yang memang tempat untuk band-band seperti ini gitu. Ya kalau tempat sih masih ini ya mbak, mungkin masih kadang jarang-jarang, tapi ini udah lumayan, kayak kedai-kedai kopi, tempat-tempat kopi udah mungkin set musik minimalis ya. Mungkin di kafe atau di tempat-tempat art space atau di pameran mungkin lebih simpel daripada formatnya band itu, harus cari tempatnya. Tapi sekarang mulai banyak sih di Solo, udah ada apa grup-grup akustik, grup-grup yang minimalis itu. Jadi akhirnya kita juga banyak rekan, akhirnya malah bikin suasana, mungkin bisa bangun suasana di Solo. Akhirnya dari masyarakat sendiri sudah mulai menerima, maksudnya mulai kenal lah ya band-band indie. Kalau sebelumnya kan mungkin kalau di tempat-tempat kayak kafe dan sebagainya, band-band top 40 kayak gitu. Udah mulai kenal. Pada akhirnya kan ketika ada salah satu acara di tempat misal kopi gitu, pasti ada beberapa grup yang hampir serupa walaupun dan menyanyikan lagunya sendiri. Iya, sendiri. Itu sih mungkin. Dan pada akhirnya kepingin kedepannya juga pengin bikin acara juga. Gitu. Jadi bisa biar bangun dengan semangat yang sama. Semangatnya bersama, terus setidaknya ada sajian musik yang minimalis yang beredar di Solo gitu. Banyak nggak sih mas band indie itu sebenarnya di Solo? Kalau wah banyak, hitungannya banyak. Banyak potensinya juga bagus-bagus ya. Soal banyak. Ada kawan kita sendiri Fajar Merah. Ada Robert Iam. Ada Robert Iam yang baru ngeluarin album. Iya. Terus siapa lagi? Ada Mahesuari. Mahesuari. Ya, udah mulai kenal ketika pas waktu acara akhirnya kenalan. Ketemu kenalan. Gitu. Ketemu. Ada Sangkara. Ada gitu. Sangkara. Banyak. Udah mulai lumayan sih. Asik gitu. Asik terus apa? Biar nggak sepi, kalau sendirian wah sepi. Akhirnya ketika ada beberapa gitu, kita main bareng. Kalau ada acara kita bisa calling-callingan bareng, ya itu udah lumayan mengisi lah Solo, meramaikan musik Solo gitu. Tapi kebanyakan tetap dari teman-teman satu alma mater. Malah justru yang menarik di ini tahun ini, teman-teman yang justru kita kenalnya di pada waktu acara. Jadi kita kenalan di situ, ada yang jadi misal sama teman-teman lainnya bukan satu kampus, bukan satu angkatan, malah generasinya agak beda. Akhirnya malah jadi
menarik. Misalnya nggak dari satu tongkrongan. Dalam satu circle ya. Oh, enggak, musiknya jalan. Malah beragam, gaya-gayanya iya, beragam. Kalau Cantiki sendiri alikannya memang apa nih? Apa? Kadang-kadang bingung. Mungkin indie, kalau indie itu movement ya. Bukan indie itu bukan genre ya, indie itu movement. Terus kalau kita terserah, dikarenakan mungkin secara materi lagu-lagu dari Cantiki sendiri itu apa berbeda-beda apa temanya, secara apa warna musiknya. Ya mungkin ada yang balad, ada yang folk, ada yang pop, ada yang pop. Kalau mungkin dulu lagu sendiri itu lebih folk balad sih. Folk balad. Ya, mungkin terserah yang anu sih ya. Tapi kita sendiri juga bingung ini maksudnya, soalnya ada yang bilang ini balad, tapi ada yang bilang ini folk, ini ada yang bilang ini pop, mana? Tapi ya, tapi nggak jadi masalah sih kalau warna musiknya. Yang penting pendengar suka. Iya. Yang penting musik bisa didengarkan. Kalau udah bisa nyaman kan, udah nggak ada arti lagi tuh apa namanya genre musik itu. Iya. Yang penting bisa dinikmati. Dinikmati. Kalau untuk kemunculan platform-platform digital ya, mungkin dulu banget ketika kayak YouTube belum se-booming sekarang, Spotify dan lain sebagainya. Nah, ini kan udah banyak banget nih platform digital. Ini untuk band indie sendiri, khususnya Cantiki, ini juga berpengaruh untuk publikasi, kayak gitu. Sangat-sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali ya. Mungkin dari awal 2011 sendiri udah ada sebenarnya platform gitu. Tapi mungkin masih jarang ya. Mungkin ada Revocation, ada terus habis Revocation SoundCloud. Terus sekarang kan ada iTunes, Spotify dan lain-lain. Itu pengaruh banget. Soalnya sekarang orang-orang itu dengerin lagu langsung dari handphone. Jarang sekali mungkin punya MP3-nya. Kalau dulu mungkin punya MP3-nya. Kalau pengen pakai Bluetooth harus kirim dulu. Iya, sekarang lebih mudah banget kan. Langsung kita pilih, kita klik, kita bisa dengerin langsung gitu. Pengaruh besar banget ya. Dan juga prabayar juga ya, prabayar juga. Jadi mungkin buat teman-teman musisi lainnya juga, lagu itu ada jaminannya juga. Ketika orang dengar, bayar gitu. Untuk terakhir, harapannya bagi Cantiki sendiri, bagi band-band indie di Solo seperti apa, Mas? Harapannya untuk Cantiki sendiri mungkin semangat berkaryanya ada terus ya. Terus untuk teman-teman di Solo tetap memiliki semangat berkarya, terus berkarya menyanyikan lagunya sendiri. Ya udah itu. Dan harus percaya diri lah. Itu ya masalahnya, yang salah satu jadi masalah. Masalah ya, memang Solo memang masih apa ya istilahnya, ekosistemnya masih dalam proses perjuangan lah istilahnya. Belum terbentuk mungkin lah ya. Dibandingkan dengan daerah lain, Jogja lah misalnya. Iya, ini masih masa penjajakan lah, makanya ketika masa penjajakan itu apapun karyanya, kalau ciptaannya sendiri itu udah keren. Dan apalagi percaya diri, tetap memperjuangkan karyanya sendirilah, itu harus benar-benar dibawa kemana-mana itu semangatnya itu. Bagi teman-teman junior kah yang mereka pengen main, ada enggak masukan atau saran atau apa? Mereka kadang kan kalau yang masih sekolah kayak gitu, mungkin masih bingung, aku pengen main, punya band kayak gitu, tapi masih nggak tahu nih mau kayak apa. Dan menjadi band dengan memilih jalurnya band indie kayak gitu,
Ya, mungkin saat mungkin proses itu kan pernah kita alami juga. Mungkin lebih ke berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman ya, kita enggak memberi beri petua tapi kita ya, berbagi pengalaman. Pengalaman. Mungkin terus sih. Mungkin masa sekolah memang masa pencarian. Iya. Musik pencarian musik A, musik B, musik C, terus masa. Nah, yang terpenting ketika masih sekolah apa awal-awal kuliah itu udah mulai membawakan setidaknya membawakan sedikit demi sedikit karya-karya sendiri. Karya sendiri. Dilatih juga. Kadang-kadang kalau nanti kita mainnya mungkin cover terus ketika kita bawa karya sendiri mungkin akhirnya jadi nggak percaya diri. Jadi nggak percaya diri akhirnya juga nggak jadi apa-apa gitu. Padahal yang justru yang bagus itu malah ketika bawain karya-karya sendiri walaupun sederhana banget gitu, macem-macem kan istilahnya, variatif banget gitu. Dan awalnya mungkin nggak langsung disukai sama penonton, maksudnya langsung wah langsung gitu kan? Iya, malah justru itu jadi poin evaluasi. Kalau ada masukan ini kurang ini, artinya buat langkah selanjutnya kita bisa dari revisi itu kita bisa bikin yang lebih baik lagi gitu. Kalau main musik nggak seneng nggak usah main musik gitu. Harus main musik harus seneng nggak? Terus setiap grup kan mempunyai metode sendiri, temukan metode itu buat menyenangkan mungkin lah. Punya cara masing-masing. Oke, siap. Nah, ini tadi ngobrol kita dengan Cantigi, Mas Saifi sama Mas Helen mau perform beberapa lagu, termasuk Merindu Lawu ya, yang... Rilis bulan tanggal berapa? Tanggal 30. Bisa dilihat di platform digital. Seperti Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, dan masih banyak lagi. Dan rencananya mau bikin ini ya. Video klip. Dalam waktu dekat ini. YouTube ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Devi, Mas Alan untuk bincang-bincangnya dan bagi pengalamannya mungkin buat teman-teman yang pengen bermusik. Jumpa lagi dengan Scuba Dive di lain kesempatan. Dadah! Selamat malam, Pak.
sekolah seni tak mencetak seniman, karena sekolah tak bisa memberi garansi. Aku ini seniman tampan, rambut panjang kurusnya melingkar, wajah kambuhan, malu berkarya sesat di jalan, tapi perlahan mencoba beranikan diri, siapa tahu Tuhan sampai kapan Tuhan penyakit ini agar tak kambuh lagi. Sampai kapan Tuhan penyakit ini agar tak kambuh lagi. Tunjukkan hamba sampai kapan Tuhan penyakit ini agar tak kambuh lagi. Sampai kapan Tuhan penyakit ini agar tak kambuh lagi. Sampai kapan agar tak kambuh lagi. Tunjukkan hambamu jalan seniman yang hadir. Seniman kambuhan.